kita landing juga di Bandara Sultan Hamengkubuwono Aceh. Sampai juga yang mau foto-foto di sana. 3, 2, 1. Halo, assalamualaikum mas-mas semua. Kali ini saya akan berbagi cerita ketika saya dipercaya oleh rombongan Goeser di salah satu kantor di Jakarta Pusat. Mereka berencana untuk goes di daerah Maluku Utara, yaitu Pulau Ternate dan Tidore. Di sini saya berperan menjadi mekanik sepeda yang akan handle saat bongkar, kemudian packing, sampai dengan nanti disetting kembali dan siap untuk diajak goes di sana. Dimulai dari workshop, pemilihan tools-tools apa saja yang akan saya bawa, kemudian di Hamen 2 saya berangkat dari Bekasi ke Jakarta untuk proses packing ke Bike Box. Ada sekitar 7 sepeda dari tim Jakarta yang saya handle. Setelah semua sepeda masuk koper, saya mencari penginapan untuk istirahat sebelum tanggal keberangkatan ke Ternate. Sekalian aja ya, saya menikmati suasana di kota Jakarta. Hari berikutnya, saya sampai di Bandara Soekarno-Hatta untuk memulai penerbangan ke Pulau Ternate. Ini jadi pengalaman pertama saya untuk perjalanan naik pesawat terjauh. Keselamatan penerbangan. Kenakan sabuk pengaman Anda ketika tanda kenakan sabuk pengaman. Alhamdulillah setelah kita terbang selama 3,5 jam, kita landing juga di Bandara Sultan Babullah Ternate. Wah, langsung disambut pemandangan gunung aktif Gamalama nih. Sampai di sini sekitar jam 7 pagi dan kita lanjut ambil muatan di bagasi, yaitu sepeda-sepeda dan barang-barang lainnya, lanjut ke lobi bandara untuk menunggu jemputan. Sampainya di hotel, kaget juga nih dengan view depan lobinya, Masya Allah indah banget ya. Setelah kita istirahat dan siangnya kita lanjut jalan di salah satu bukit untuk melihat lokasi asli dari lukisan yang ada di Uang Seribu. Lanjut ke arah pantai dan ini lokasinya di depan dermaga penyeberangan, bisa dibilang angkot laut lah. Kaget juga di sini air pantainya sangat jernih dan wah ada anak-anak sini nih kalau berenang gak pakai baju. Oke, kita lanjut kerja dulu. Saatnya unboxing sepeda-sepedanya untuk besok start event goes di pulau seberang yaitu Tidore. Bismillah, semoga selamat sampai nyebrang nih. Di sana tuh pulau. Cuaca agak mendung. Mudah-mudahan aman. Pulau Tidore sebentar lagi kita sampai. Di sana tuh guys gunungnya. Sampai juga saya mau foto-foto di sana. Mendarat di Pulau Tidore. Sebuah Lux 795 Aras. Bismillah, udah mau mulai start acaranya, pemanasan. Start dari dermaga Tidore. Menjelang start untuk acara goes hari ini di Pulau Tidore. Semoga lancar ya, tidak ada kendala. Bagus banget spotnya. Samping pantai. Nah, di depan kelihatan ya Pak pantainya ya. Kelihatan lagi ya. Wah,
bawa apa berarti Pak itu, Pak? Seberang, Pak? Itu. Ah. Halmahera. Halmahera? Oh. Halmahera. Ternate mah di bagian sana ya? Iya. Oh, Ternate di sana ya. Wah, surga banget sini buat kueser nih. Tugulufa ya? Oh, Tugulufa Tidore. Posnya, oh iya, Pantai Tugulufa. Salah satu wisata juga ya di sini ya. Oh ini Pantai Tugulufa. Oke. Masih di Pantai Tugulufa. Dari atas foto-foto, waduh jernih banget ya lautnya, lautnya bening banget. Rombongan strong-strongnya nih, waduh, kita udah arah balik tadi mentok di pantai apa namanya tadi ya, lupa nama pantainya Pak tadi, Pak. Akisau ya, Pantai Akisau. Kita istirahat dulu nih di pit stop terakhir sebelum balik lagi ke dermaga di 4 star. Minum es kelapa dulu. Di sana ramai guys, kita menyendiri dulu di sini, menikmati pantai. Wih, ada banyak burung-burung. Tuh di atas. Bergerombol gitu. Nah, di sana juga tuh. Sepertinya lagi nyari makan. Gede burungnya, eh. Sampai juga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sekarang lagi nunggu bagasi nih keluar. Udah ada beberapa sepeda yang keluar, ada 3 doang. Masih nunggu. Oke, nanti kita lanjut lagi. Pak. Tuh yang balik.